Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutanto, perangkat desa Kementerian. Saya Erlana, pelaku toko pemuda dari desa Cipulare, Kecamatan Manggis. Saya Wahro, selaku bagian urusan keagamaan kantor urusan agama Kecamatan Bantar Bolang. Saya kepala desa Wonoju, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Saya Zeno, tokoh pemuda desa Tunggung, Kecamatan Bulu, Kabupaten Pemalang. Kami nama Suto Kencono, jabatan kepala desa Pemandungan. Saya Sobirin, pemuda Wang Pring. Memberikan himbauan kepada masyarakat perantauan. Dimohon dengan sangat hormat untuk tidak mudik. Untuk sementara waktu agar tidak mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 ya. Untuk tidak mudik atau pulang kampung. Itu adalah langkah yang paling baik guna memutus mata rantai COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Walaupun kita berjauhan, mudah-mudahan kita bisa saling maafkan. Tetap semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.